Welcome back to the Base Indonesian Show. So while I was walking around the town, I happened to come across a very prominent figure in Indonesian politics. Now, this is a very special figure. Now, I know I invited a lot of special figures before, but this one is just spectacular. He's one of the people that I look up into in Indonesian politics. We have the same birthday. I believe we are similar in some ways in that we have the same birthday, we wear glasses, and we have the general propensity to wear the color black almost every day. Allow me to introduce to you guys Mr. Jeffrey Giovanni. Yeah. Okay, so we're tanpa makan waktu lebih banyak, Pak, karena Pak Jeffrey ini pasti kesibukannya sangat banyak sekali kan ya, Pak. Saya hanya ada dua pertanyaan aja yang saya ingin lontarkan kepada Bapak. Ya. Ya, yang pertama, Pak Jeffrey Giovanni ini di PSI sebagai ketua pembina PSI. Ya. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bapak ini sering muncul di ini apa, sering muncul di media sosial. Nah, itu sinyalirnya itu apa, Pak? Kira-kira untuk PSI ke depannya apakah mungkin Bapak menjadi ketua umum lagi atau gimana, Pak? Saya rasa saya nggak muncul di media sosial. Memutuskan sejak 2 hari yang lalu, kan hampir 12 tahun nggak pernah muncul di pemberitaan ya, nggak pernah muncul secara langsung di media online maupun media TV misalnya. Karena memang di internal PSI ada semacam kesepakatan Dewan Pembina untuk nggak usah muncul mewakili PSI di publik. Jadi PSI di publik biar diwakili oleh jajaran pengurus di Dewan Pimpinan Pusat. Jadi jajaran Ketua Umum, Sekjen misalnya. Nah, kalau saya muncul sejak 2 hari lalu, karena saya keliling ke podcast-podcast. Dimulai dari podcastnya Unpacking Indonesia milik Pak Julvan Lindang. Yeah. Terus kemudian kemarin saya di Helmi Yaya Bicara. Setelah itu Akbar Faisal Uncensored malam harinya. Hari ini tadi siang bersama seruput kopinya Gus Sahal Cokro TV. Kemudian baru saja dengan Logika Ade Armando bersama Bang Ade Armando dan sama hari ini. Jadi betul-betul ini kemunculan setelah 12 tahun berpuasa tidak muncul di publik. Rasanya seperti apa balik lagi ke publik, Pak? Kenapa saya kemudian harus balik lagi ke publik? Lebih karena saya punya concern terbentuknya sebuah koalisi permanen di pemerintahan berikutnya. Kita sudah tahu kan bahwa presiden Indonesia kita ke depan adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, saya berharap kepemimpinan mereka berdua ini didukung oleh sebuah tulang punggung yang kuat. Yang saya maknai tulang punggung yang kuat itu adalah koalisi permanen. Kan kita adalah negara yang menganut multiparti, partainya banyak. Orang bilang itu jadi problem, menurut saya tidak. Menurut saya selama ini menjadi problem karena dia tidak disatukan menjadi sebuah koalisi yang permanen. Kalau disatukan menjadi koalisi yang permanen, justru dia menjadi kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia lahir dari banyaknya pikiran-pikiran besar dari macam-macam parpol. Jadi pikiran yang lahir dari situ dan kemudian diterima sebagai pikiran yang paling yang bisa diterima oleh semua pihak, biasanya itu adalah pikiran yang paling bagus. Jadi kalau kita datang hanya dari satu partai, pikirannya nggak akan terlalu berwarna. Tetapi kalau ini dihasilkan dari dialog, dari diskusi panjang macam-macam partai yang tergabung di koalisi permanen ini, dan kemudian melahirkan suatu keputusan yang ideal sekali karena bisa diterima oleh semua pihak di parpol tersebut, begitu. Nah, Pak Prabowo dan Mas Gibran akan sukses membuat kita menjadi negara maju. Jadi cita-cita Indonesia Emas 2045 itu akan tercapai kalau sebagai presiden dan wakil presiden dia ditunjang oleh tulang punggung yang kuat bernama Barisan Nasional itu. Salah satu teman sahabat saya bernama Rizal Malarangeng mengatakan jangan Barisan Nasional namanya,
namanya Bima. Apa itu Bima? Barisan Indonesia Maju. Kuat sekali. Koalisi Barisan Indonesia Maju, kata teman saya Rizal Melarangeng, kasih usulan begitu. Nah, saya keliling untuk mulai membawa ide ini dari podcast ke podcast, dan saya berharap ide ini akan bergulir dan nantinya kemudian menjadi cikal bakal pembentukan atau lahirnya Barisan Nasional atau BIMA ini. Itu kira-kira kenapa jadi saya kemudian stop puasa, muncul ke publik selama 12 tahun, dan sekarang muncul karena itu. Jadi seperti Pekatan Harapan di Malaysia ya? Yang terbaru di Malaysia Pekatan Harapan. Iya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, ya. Pak, kira-kira. Ya, jadi kami ini nih, Gen Z ini, kita baru saja memulai kehidupan baru. Ya. Kita semua sudah mencapai umur 20 semua dan akan mendekati umur 20, dan artinya kita akan terjun ke dunia kerja. Mm-hmm. Nah, kira-kira dari Pak Jeffrey Giovanni ini, share tips and trick dong untuk menjadi seorang Indonesian mastermind. Nenek saya kasih tahu saya ilmu yang paling sederhana, dan menurut saya itu ilmu paling kuat sekali. Semasa dia hidup itu, dia selalu meyakinkan saya bahwa kalau mau jadi penyair, ya lingkungan kita harus lingkungan penyair. Artinya nongkrongnya itu ya harus di, kalau di Jakarta, di Taman Ismail Marzuki misalnya. Gitu. Kalau kita mau jadi pelukis, ya lingkungan kita harus orang-orang yang hidupnya di dunia itu. Kalau kita mau jadi politisi, ya kita harus berada di lingkungan, hari-hari kita bergaul di lingkungan politisi. Kalau kita mau jadi bisnismen, ya hari-hari kita harus bergaul sama bisnismen. Karena lingkungan itu yang akan membangun karakter kita, lingkungan itu yang akan membentuk kita, lingkungan itu yang akan mengajarkan kita atas apa yang kita sukai. Jadi bergantung pilih Anda mau jadi apa. Kalau pilihan Anda ke depan mau jadi seorang broadcaster yang sukses misalnya, ya harus bergaul di lingkungan broadcaster yang sukses. Nggak mungkin bergaul di, misalnya di lingkungan desainer baju misalnya. Nggak akan menunjang pergaulan itu untuk suksesnya tujuan. Ini nenek saya bilang kayak begitu, dan saya percaya itu ajaran jadi yang luar biasa sekali gitu. Iya. Jadi dulu semasa sekolah saya percaya bahwa pekerjaan pertama yang paling hebat dan keren itu adalah bankir. Ya untuk itu semasa kuliah saya senang sekali bergaul sama lingkungan pekerja di bank gitu. Karena bergaul dengan mereka, jadi saya tahu opportunity bank mana yang sedang buka lowongan kerja atau yang mana yang mungkin kita bisa apply untuk jadi pegawainya gitu. Jadi bertahap seperti itu. Ketika kemudian karir sebagai profesional perbankan menurut saya sudah usai, sudah sampai, mau start sebagai businessman, ya saya bergaul dengan teman-teman yang punya bisnis gitu. Ya sesederhana itu sebenarnya. Tapi menurut saya itu simple, sederhana, tapi ya itu jawaban yang paling tepat kalau kita mau mencapai sesuatu. I see. Jadi ibarat kata kalau misalkan kita temenan sama orang yang buat parfum, kita kena wanginya. Iya begitu ya Pak ya. Iya. I see. So, jadi terima kasih loh Pak Jeffrey Giovanni. Terima kasih. Kan wisdomnya kepada kami-kami di sini. Ya. Jadi ingat, jika ingin menjadi Indonesian mastermind, kalian harus bergaul dengan masterminds. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Jeffrey Giovanni. Makasih. Ya. Makasih. Sukses terus. And I will see you in the next episode of the Based Indonesian Show. Bye-bye. Subscribe to the Based Indonesian Show. Jamin Halal.